Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, kita kembali akan mengaji kitab tafsir sebagaimana telah kita awali kemarin, yaitu tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim karya Muhammad Said Tantowi. Kemarin masih menjelaskan tentang pengantar umum surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi surah, kita ulangi sedikit ya. Wa hadhihi surah ala shighri hajmiha wa qillati ayatiha qad ishtamalat bi wajhin ijmali ala maqasididdin min tauhid wa ta'abbud wa ahkam wa wa'din wa wa'id. Nah, ini juga penting dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad Said Tantowi bahwa surat Al-Fatihah ini meskipun apa ukurannya kecil atau meskipun sedikit ayatnya, akan tetapi memuat secara global, memuat tujuan-tujuan agama. Jadi meskipun surat Al-Fatihah ini pendek ya, akan tetapi isi yang terkandung dalam surat Al-Fatihah adalah merupakan substansi dari agama Islam itu sendiri, yaitu yang terdiri dari tauhid, ibadah, hukum-hukum, bahkan terdapat pula janji dan ancaman, dan ini merupakan substansi dalam agama Islam. Makanya dikatakan bahwa Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu nanti dapat diringkas dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itulah dalam sholat yang diwajibkan dibaca hanya surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Wa nara minal khairi qabla an nabda'a fi tafsiriha bitafsil an numahhida lidzalika bil kalam amma ya'ti. Menurutku sangat bagus sebelum kita menjelaskan panjang lebar mengenai tafsir surat Al-Fatihah ini secara terperinci, alangkah baiknya kita membicarakan semacam pendahuluan, atau kita dahului dengan pembicaraan mengenai keterangan umum dari surat Al-Fatihah ini, yaitu amma ya'ti sebagai berikut. Awalan yang akan dibahas oleh beliau, awalan yang pertama, mata nuzilat suratul Fatihah. Kapan surat Al-Fatihah ini diturunkan? Sebagaimana kita ketahui dalam ulumul Quran bahwa Al-Quran itu proses penurunannya itu ada dua masa atau dua apa secara bertahap ya. Yang pertama Al-Makki, yang disebut dengan Al-Makki, yaitu Al-Quran yang turun di Makkah atau yang turun sebelum hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah. Yang kedua disebut dengan Al-Madani atau surat Madaniyah, yaitu ayat atau surat yang turun di Madinah atau yang turun setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di sini dibahas oleh beliau mata nuzilat suratul Fatihah, kapan surat Al-Fatihah ini diturunkan. Dengan kata lain termasuk Makkiyah atau termasuk Madaniyah. Lil ijabati ala hadzal su'al naqul inna ar-ra'ya ar-rajih bainal muhaqqiqin minal ulama annaha nuzilat fi Makkah bal hiya min awaili ma nuzila minal qur'ani bi Makkah. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku katakan, ini Syekh Muhammad Said At-Tantawi mengatakan, pendapat yang unggul di antara ahli-ahli, para ahli ya, ulama ahli Al-Qur'an mengatakan bahwa pendapat yang unggul adalah surat Al-Fatihah ini turun di Makkah. Artinya termasuk Makkiyah. Bahkan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang awal-awal turun di Mekah. Jadi surat yang turun di awal-awal kenabian Kanjeng Nabi.
Bahkan dikatakan demikian. Hanya saja ada perbedaan pendapat. Di sini dikatakan waqila innaha madaniyah. Dikatakan ada pendapat lain mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah termasuk madaniyah. Waqila innaha nuzilat marrotain. Marrotan bi Makkah hina furidatis shalah wa marrotan bil Madinah hina huwilatil qiblah. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turun dua kali. Marrotain. Marrah bi Makkah, pertama turun di Makkah yaitu ketika difardukan salat, ketika mulai diwajibkannya salat. Wa marrah bil Madinah dan kedua turun lagi di Madinah yaitu ketika dipindah kiblat. Jadi di Madinah nanti sejarahnya kiblat akan dipindah yang semula ke Baitul Maqdis kemudian dipindah ke Ka'bah. Nah, ini pendapat ketiga mengatakan surat Al-Fatihah turun tiga kali. Akan tapi seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa yang ar-ra'ya ar-rajih atau pendapat yang unggul adalah surat Al-Fatihah ini turun di Mekah. Kemudian beliau menukil perkataan dari Imam Al-Qurtubi. Qala Al-Qurtubi al-awwalu ashah liqaulihi ta'ala fi suratil Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azhim. Imam Qurtubi mengatakan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah turun di Mekah atau termasuk surat Makkiyah itulah pendapat yang lebih benar atau pendapat yang paling benar. Buktinya atau dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr. Allah mengatakan wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azhim. Sungguh aku telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal 'azhim dan Al-Qur'an yang agung. Wa suratul Hijr makkiyah bil ijma. Apa namanya? Pendalilannya atau argumentasinya adalah surat Hijr ini adalah surat yang makkiyah. Semua sepakat, semua ulama sepakat bahwa surat Al-Hijr adalah surat makkiyah. Wala khilafa fi anna fardhus salati kana bi Makkah. Dan tidak ada perbedaan juga di antara para ulama bahwa kewajiban salat atau fardu salat ini pertama kali adalah di Mekah. Wa ma khufidha annahu kana fil islami qattu salatun bi ghairil hamdulillahi rabbil alamin. Tidak tersebut atau tidak benar dalam Islam bahwa ada sholat yang tidak diawali atau tidak menggunakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yadullu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari pendapat ini yaitu la sholata illa bi fatihatil kitab. Jadi sabda kanjeng Nabi la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan menggunakan surat Al-Fatihah atau kecuali dengan menggunakan Fatihahnya Al-Qur'an. Wa hadza khabarun anil hukmi la anil ibtida. Hadis ini merupakan informasi mengenai sebuah hukum, bukan informasi awalnya salat itu tidak akan tapi informasi mengenai hukum dalam salat yang mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Dengan kata lain, pendapat yang pertama bahwa surat Al-Fatihah ini turun di Makkah itulah yang paling benar karena didukung oleh riwayat-riwayat yang ada semacam surat apa namanya ayat Al-Qur'an tadi ya, kemudian hadis Nabi bahwa salat ini harus menggunakan Al-Fatihah dan awal difardukannya salat ini adalah di Makkah. Pembahasan yang kedua sanian ada doa ayatiha mengenai berapa jumlah ayat surat Al-Fatihah ini. Ini mungkin akan menjadi perdebatan ya. Wa hiya sab'u ayatin liqaulihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal 'azim. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Dengan dalil firman Allah Ta'ala seperti yang dalam surat Al-Hijr tadi, sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat minal masani wal Qur'an al-azim dan Al-Qur'an yang agung. Qala ulama asab'u al-masani hiya al-Fatihah. Para ulama mengatakan bahwa maksud dari asab'u al-masani di sini adalah surat Al-Fatihah. Asab'u artinya 7. Surat Al-Fatihah juga 7 ayat. Al-masani nanti akan dijelaskan yaitu artinya diulang-ulang.
Ayat ini menunjukkan bahwa, menjadi dalil bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Wa qala Ibnu Katsir hiya sab'u ayatin bila khilaf. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat tanpa ada perselisihan. Saatnya semua sepakat bahwa itu 7 ayat. Hanya saja mungkin nanti akan ada perbedaan penghitungannya ya. Kemudian mengenai apakah bismillah termasuk ayat atau bukan, nah di sini tidak dibahas oleh beliau. Termasuk juga apakah dalam sholat nanti basmalah dibaca lirih atau dibaca jahr, ini juga tidak dibahas. Yang jelas surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, terlepas dari cara penghitungannya yang mungkin akan berbeda. Wa qala Amru bin Ubaid hiya samanu ayat li'annahu ja'ala iyyaka na'budu ayah. Ini ada pendapat yang lain. Amru bin Ubaid mengatakan bahwa jumlah ayat surat Al-Fatihah ada 8. Karena beliau ini menghitung iyyaka na'bud sebagai suatu ayat. Jadi kalau 7 ayat kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini satu ayat. Akan tapi ada seorang ulama namanya Amru bin Ubaid mengatakan iyyaka na'bud ini ayat tersendiri, iyyaka nasta'in ayat tersendiri, jadi jumlahnya 8. Tapi ini adalah pendapat yang syadz atau pendapat yang aneh, itu asing. Wa qala Husain al-Ju'fi hiya sittu ayat. Ada juga yang berpendapat namanya beliau Husain al-Ju'fi, ayatnya adalah 6 ayat, sittu ayat. Kemudian Syekh Muhammad Tontowi mengatakan wa hadzanil qaulani syadzani. Dua pendapat yang terakhir ini, yaitu yang mengatakan 8 ayat dan 6 ayat, adalah syadzani. Keduanya adalah syadz atau aneh atau asing atau kurang bisa dijadikan dasar. Oke, sampai sini mungkin nanti kita akan teruskan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.